terjodoh. Konon ada sang putri yang datang kepada pohon itu untuk meminta kecantikan yang sempurna. Namun nasib putri tersebut sempurna as pohon tersebut malah merebut nyawa sang putri. Sepasang pemuda penebang liar tiba di hutan Kalimantan dan mulai mencari pohon mana yang akan mereka tebang. Dan mereka bertemu dengan dua gadis yang sedang menyebang pohon. Ketika pohon hendak ditebang oleh sepasang pemuda pemudi, muncul tiga orang putri yang melarang sepasang pemuda tersebut. Dia menghalau sepasang pemuda tersebut menggunakan tarian indah agar sepasang pemuda tersebut memikat, tapi bukan terpikat sepasang pemuda tersebut. Malah tidak peduli akan tiga orang putri yang menangis di sekitarnya. Setelah beberapa saat sepasang pemuda tersebut berhasil, pohon yang kena itu sehingga membuat penghuni pohon tersebut marah dan menyerang mereka. Perkelahian ini pun terjadi saling mengeluarkan kekuatan yang dimiliki. Hingga akhirnya, putri cantik penghuni pohon rindang tersebut memenangkan perkelahian antara penebang dan penjaga pohon. Inilah cerita alam.